Halo semuanya, selamat datang kembali di channel TV Otomotif. Pada kesempatan kali ini, TV Otomotif akan membahas tentang Yamaha MT25 2018 tampil lebih minimalis. Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya. Setuju kan? PT YIMM melakukan penyegaran pada salah satu motor andalannya, yaitu MT25. Penyegaran meliputi warna dan striping baru. Kini motor Yamaha itu punya dua warna baru, yakni matte grey dan blue metallic. Kedua opsi warna ini melengkapi warna black metallic yang sudah dipasarkan. Yamaha MT25 dengan warna matte grey tampil lebih terang dan cerah tanpa adanya striping di kedua sisi tangki. Tampilannya semakin menggoda dengan pelek palang dan logo MT25 yang dilabur dengan warna vermilion atau merah. Warna vermilion dipilih untuk menghadirkan kesan yang lebih fashionable dan casual. Lalu untuk warna blue metallic, ada perubahan di bagian tangki. Jika varian sebelumnya tangki motor dilapisi warna hitam plus striping biru di kedua sisinya, kini warnanya berubah menjadi biru tanpa adanya striping di bagian kanan maupun kiri. Warna biru dipilih untuk menunjukkan ciri khas warna biru Yamaha. Yamaha MT25 merupakan salah satu produk Yamaha yang terjun di segmen naked sport 250cc. Motor ini dipersenjatai dengan mesin kapasitas 250cc dengan konfigurasi 2 silinder. Tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 35,5 dk dengan torsi puncak 22,6 Nm. Yamaha New MT25 sudah dipasarkan dealer-dealer resmi Yamaha Indonesia. Di Jakarta, harga Yamaha MT25 terbaru ini mencapai Rp48 juta untuk seluruh varian. Yamaha menyematkan transmisi 6 percepatan dan shift timing light pada motor ini. Di samping itu juga terdapat teknologi forged piston dan daya silinder. Yamaha MT25 mempunyai beberapa pesaing seperti Kawasaki Z250, Benelli TNT250 dan juga KTM Duke 250. Pembaruan warna Yamaha MT25 25 tahun 2018 ini bisa menjadi senjata YIMM untuk memperkuat penjualannya di Indonesia. Nah, sekian informasi tentang Yamaha MT25 2018 tampil lebih minimalis. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. See you in the next video.